Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semalam, mata wang Eropah membuat percubaan untuk mendapatkan nilai berbanding Dolar Amerika Syarikat pada awal dagangan tetapi gagal mencecah paras tertinggi minggu sebelumnya. Akibatnya, Euro kembali mengalami tekanan. Kelainan makroekonomi termasuk ucapan ahli ECB dan Fed. Walau bagaimanapun kenyataan mereka tidak menyokong mata wang Eropah. Nampaknya peserta pasaran mula membeli dolar sebagai tindak balas atas ucapan hari ini oleh pengerusi rezerv Persekutuan Jerome Powell dalam pendengaran Kongres yang telah dijadualkan berlangsung selama 2 hari. Jelas sekali beliau akan mengulas mengenai kenaikan inflasi dan rancangan agresifnya untuk membendung inflasi. Ketua Bank Pusat Amerika Syarikat dijangka memberi perhatian terhadap kenaikan kadar faedah yang mendorong ekonomi Amerika Syarikat ke dalam kemelesetan serta mengumumkan langkah pengawal sedia untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Oleh itu, ucapannya akan menjadi tumpuan pedagang dan bertindak sebagai faktor penentu dinamik selanjutnya terhadap kedua-dua dolar Amerika Syarikat dan pasaran saham. Dolar Amerika Syarikat dijangka meningkat jika pendirian Fed kekal agresif. Lebih-lebih lagi, jika Bank Pusat memberikan kemungkinan kenaikan kadar faedah 3 suku peratusan mata minggu depan, maka euro dolar berkemungkinan besar akan kembali ke paras terendah 1 tahun. Bagi statistik asas lain, pemain pasaran mungkin mengambil perhatian terhadap data mengenai inflasi UK. Indeks harga pengguna Britain diramal meningkat sehingga 9.1% pada bulan Mei daripada 9% sebulan sebelumnya. Walau bagaimanapun, kenaikan sedikit itu tidak akan memberi kesan yang teruk kepada pound sterling. Bank Pusat Eropah bersedia untuk menerbitkan minit mesyuarat dasar moneterinya baru-baru ini. Selain itu, naib Presiden ECB Luis de Guindos dan ahli lembaga ECB Frank Elderson bersedia untuk bercakap hari ini. Namun begitu, tumpuan utama adalah pada ucapan Jerome Powell. Dari sudut pandangan teknikal, kita seharusnya memberi tumpuan terhadap tahap 1.0494. Jika harga menetap di bawah tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas, ia akan memberikan kemungkinan untuk membuat penjualan dengan mengambil kira sedikit gelinciran ke 1.0447. Pada tahap ini, anda boleh membuat pembelian di breakout. Berikutan ucapan pengerusi Fed Jerome Powell, pasangan mata wang euro dolar berkemungkinan menurun sehingga 1.0388. Jika harga membentuk false breakout di 1.0494, kemudian kembali ke tahap ini pada separuh pertama hari ini dan mengujinya dari atas ke bawah, pembelian dilihat akan menjadi relevan. Dalam kes ini, euro boleh membuat pembetulan sehingga 1.0537. Pada tahap ini, pedagang akan berpeluang untuk membuat penjualan daripada moving average sekiranya berlaku false breakout dan ia bergantung pada komen hawkish Powell serta kejatuhan euro sehingga 1.0447. Jika aktiviti dagangan menurun adalah lemah, saya mengesyorkan untuk membuat penjualan di lantunan pada 1.0580 dengan tujuan untuk mendapatkan pembetulan urus niaga 25 sehingga ke 30 pips. Bagi pound British, keadaannya agak serupa. Pasangan mata wang pound dolar menghentikan pemulihannya yang baru muncul kemudian menembusi saluran menaiknya dan seterusnya meneruskan aliran menurun. Kini ia banyak bergantung kepada data inflasi UK yang akan dikeluarkan tidak lama lagi. Pound sterling berkemungkinan besar akan bertindak balas secara negatif terhadap laporan tersebut. Oleh itu, saya mengesyorkan untuk membuat penjualan di false breakout di 1.0274 dengan tujuan untuk mendapatkan sedikit pembetulan 25 sehingga ke 30 pips. Sebagai alternatif, jika harga kembali ke 1.2245 dan menguji tahap ini dari atas ke bawah, ia akan memberikan kemungkinan untuk pembelian bergantung terhadap kemajuan sehingga 1.2317 dan kemudian 1.2400. Pada tahap 1.2400, pedagang akan dapat melakukan penjualan di lantunan. Penjualan di 1.2245 atau 1.2317 boleh dipertimbangkan di false breakout berikutan penerbitan data inflasi UK. Sekali lagi, penekanan akan diberikan kepada kenyataan Jerome Powell. Jika harga menembusi 1.2174 dan menetap di bawahnya, pound sterling dijangka jatuh sehingga 1.2102 dan 1.2030. Pada tahap 1.2030 atau 1.2102, anda boleh mempertimbangkan untuk pembelian di rebound dengan harapan untuk mendapat keuntungan daripada pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar.